Hey, what up YouTube? So, hari ni aku tak buat apa-apa. Aku busy hari ni daripada pagi sampai tengah hari. Aku buat design, scrap. Aku akan cerita pasal dua benda hari ni. Satu, berita gembira buat aku. Yang kedua, pasal design yang aku buat tadi sampai dua kali aku scrap. So, let's check it out. Ada beberapa perkara yang aku akan labelkan hari ini. Yang pertama adalah, yeay, aku dah dapat panggilan untuk master. Lepas aku balik semalam, aku singgah kejap dekat, bukan singgah lah, macam berhenti kat traffic light. Aku check telefon aku. Kemudian aku dapat satu SMS mengatakan aku dah dapat tawaran untuk sambung belajar di UiTM Shah Alam dalam kursus Masters in Graphic Communication and New Media. This is dia punya offer letter. Gua spend banyak cost kot untuk buat benda ni. Oh yeah, this is it guys. Nama aku, alamat kampung. So ini bagi tahu suka cerita, dimaklumkan bahawa anda dijemput untuk mengikuti program di Universiti Teknologi Mara seperti berikut. Ya, yang penting ni, Master of Visual Communication and New Media. Kali aku mohon by kali keempat baru lepas. 1, 2, 3 bukan rezeki aku, so tak dapat. So ini baru dapat. Aku bersyukur sangat-sangat. Orang pertama yang tahu adalah wife aku, sebab aku sampai-sampai rumah aku bagi tahu dia yang aku dah dapat SMS mengatakan suruh semak dekat website Ipsis kenaan sambung master tu. Yang kedua kerut sebab dia call aku malam tadi, kita orang bertukar-tukar cerita. So, orang yang ketiga yang tahu adalah Syida. Yang keempat adalah mak aku. Yang Syida tahu tu sebab bagi tadi aku sampai kopi, aku tu bagi tahu dia. Mak aku, aku bagi tahu dia lepas aku beritahu Syida, which is lepas breakfast, aku call dia terus. Yeah guys, I'm lucky sebab kali keempat. Ya, yeah, 1, 2, 3 bukan rezeki aku, kali keempat. Aku sebenarnya tengah render hari ni sebab aku tak sempat nak edit. Wife aku telefon tadi, dia suruh aku buat cepat. Okay, dan hari ni aku buat design ini. Yap, nampak gempak kan. Tapi sebenarnya ada spoiler. Sebab spoiler dia dekat sini lah. Ni, spoiler dia, packaging ni. Apollo ni, website dia agak buruk jugalah. Aku bukan kata buruk sebab dia tak update dengan design semasa. Jadi, banyak dia punya website. Aku tunjukkan lah terus eh. Ini adalah website dia. Dia ada apa ni, video yang annoying starting dekat permulaan website dia. Aku boleh je skip benda ni. Apalah. Yup, this is our infamous Apollo Snacks guys. Ini website. Yup, ini saja. Macam wow, apa benda lah benda ni. Gedik-gedik kat situ, terklik-klik kat situ kan. Ambil orang lagi. So dia punya produk aku agak susah nak cari. Sebab nampak tak ni, bila aku tekan dia tak high res tau. Dia macam aku kena trace sendiri. Susah lah keadaan website yang dia tidak mengikut trend yang terkini. Aku agak susah untuk mendapatkan elemen-elemen design daripada website tu supaya aku boleh guna kat dalam design aku. I come up with my own idea yang tak seberapa tu, tapi bolehlah. Alhamdulillah, bos aku puji. In the end, agak tak cantik jugalah. Packaging dia buat spoil. Aku terpaksa cari dekat website lain untuk packaging dia ni kan. Macam lain. So the whole thing will look like this. Yup guys, ini adalah mesti. Ini aku panggil style aku lah. Aku mesti letak client punya logo kat atas. Sebab bila super impuls nanti dia akan nampak. Pertama yang nampak adalah ni, client dia nak branding dia atas sekali. Okay, lepas tu packaging dia, pack shot dia adalah yang wajib. Macam ni aku dapat agak high res juga daripada website awal lain. Bukan website Apollo tadi, bukan website ni. Crop sikit, kemudian aku bubuh kat dalam ni. So dia punya tagline untuk Apollo adalah the sign of good taste. Nampak? Lepas tu aku buat lah tagline aku sendiri. Boleh copy aku sendiri. Taste delicious as it looks. Take a bite. Itu sahaja. Nampak kan macam
vintage doodly punya design. Aku sekali berterima kasih kat internet. Dia mempunyai resource yang besar untuk aku ceduk. Tak ada lah ceduk ulat-ulat kan. Aku mesti edit-edit sikit kan. Tak nampak ada design aku. Kalau tak mati you kena dengan aku punya AM kata copyright lah apa semua kan. But in the end, aku suka buat benda baru. Macam Apollo ni benda baru. Yang semalam aku tunjuk design pun design baru untuk medium baru. Compare dengan buat benda yang lama, hari-hari benda yang sama, aku jadi boring. Klien yang sama balik-balik 100+, balik-balik apa daya, balik-balik alamak ambeng, aduh boring tu. Aku sekarang ni tengah siap untuk balik rumah sebab kesian ni aku ni seorang-seorang kat rumah kan. Kalau ada kucing boleh lah, kucing teman yang dia, tapi aku tak boleh binatang tu.